Baru-baru ini Melody hadir ke majlis rumah terbuka yang diadakan oleh Kai Baha bersama peminatnya dan kelihatan Kai hampir mengalirkan air mata saat menyanyikan lagu raya beliau iaitu Sinar Syawal. Kenapa tu Kai? Cuba kongsi dengan kita sikit. Saya rasa macam lainlah sebenarnya kan. Kadang-kadang sebenarnya orang kata, Kai Baha tak berbeza. Orang lain pun dah tak ada mak semua kan, dia over sangat kan. Sebenarnya dia bukan over. Bila orang tanya, kita menjawab. Masing-masing ada part masing-masing. Untuk tahun ni, saya rasa raya saya adalah raya yang tak tahu, saya tak tahu macam mana dia cakap ada punya perasaan tu. Saya punya plan balik kampung actually seminggu. Tapi disebabkan saya rasa bila dah lain suasana dia, saya perlu pergi tempat lain. Kai just raya sampai raya ketiga macam apa ni. Selebihnya tu Kai pergi Perak lah, Penang lah, cuti kan. Just untuk naik pergi dia sendiri. Sebab Kai tahu bila Kai dua kat situ, makan kat sendiri. Biasalah take time orang kata kan, benda baru lagi kan. InsyaAllah Kai boleh. Kai pernah ceritakan kepada kita yang Kai pernah mengalami anxiety kan. Dengan pemergian ibu Kai sendiri ni, pernah tak kesedihan tu se-trigger anxiety Kai? Setelah pemergian arwah ibu saya, benda tu dia datang balik. Tapi saya absorb benda tu, saya pandai dah boleh control. Alhamdulillah benda tu saya dah tahu. Dia datang, kita layan je lah. Bila kita lebih-lebih semua kan, so memang tak boleh buat apa lah. Jadi saya tahu hak dia macam mana. Saya tahu macam mana saya nak control emosi saya. Saya keluar, jumpa kawan, bercakap dengan orang. Jadi sampai mengganggu kerja tak? Mengganggu kerja tu ada juga kadang-kadang. Kadang-kadang orang cakap, Kai, kau tak buat kerja ni kan? Tapi dalam masa sama saya cuba juga kuat untuk diri saya menerima benda tu dan saya ingat pesanan arwah ibu saya, kerja kena kerja dan jagalah family semua kan. So saya mencari duit, mencari rezeki semua demi arwah ibu saya.